Berikut ini cara menampilkan apps di layar utama laptop atau APK istilahnya di Android. Ini bisa kalian praktekkan di semua merek laptop yang menggunakan OS Windows. Di sini misalnya itu Lenovo, Asus, Samsung dan lain-lain. Jadi misalnya kalian terhapus misalnya aplikasi yang seperti ini. Misalnya VLC terhapus seperti ini. Nah, kan hilang. Kalau mau menambahkan ke home screen, kalian pilih ini. Menu Start, pilih All Apps atau semua aplikasi. Lalu cari aplikasi yang ingin kalian pindahkan ke home screen. Kalau video LAN ini VLC tadi. Jadi kalau kalian mau pindahkan di bawah ini bisa juga klik kanan saja di aplikasinya. Nah, pin to start untuk tempatnya di sini di start. Pilih more, pin to taskbar. Kalau taskbar yang ini. Tergantung kalian mau nampilkan di mana. Kalau di home screen seperti ini. Kalian klik, tahan, lalu kalian geser ke atas atau ke home screen-nya. Klik, geser. Nah, seperti ini. Klik, tahan, seret ke sini. Nah, itu sangat mudah. Jadi, apapun aplikasinya, kalau mau kalian pindahkan ke home screen, kalian klik, geser. Nah, seperti ini. Silakan dicoba.